kita banggakan Malang, kita banggakan Jawa Timur. Amin. Salam satu jiwa. Kalian bisa benar-benar bermain gaya sepak bola Malangan, yang ngeyel, yang berjuang, yang benar-benar mati-matian mempertahankan Arema biar tidak kalah. Tapi malam ini aku benar-benar salut dan aku apresiasi. Target kita di musim ini saya cuma targetkan dua. Yang pertama juara. Percaya ke tim kalian bahwa tim kita ini adalah tim terbaik. Makanya kenapa kita sampai berani menangkan juara. Ya, jadi di benak kalian adalah kita bukan lagi menangkan pertandingan, kita harus memenangkan kompetisi. Di musim ini mimpi kalian semua kita satukan visi misinya, yaitu mimpi kita adalah juara. Jadi juara adalah tiap pertandingan adalah kita harus menang. Biar bisa menang apa? Kita harus bisa mencetak gol. Jadi sebanyak-banyaknya adalah kalian bisa mencetak gol. Itu yang berlatih lebih keras, bekerja lebih keras. Kalian di sini adalah pemain terbaik, tim terbaik. Harapannya adalah kita semua juara. Arema 1 PSM Makassar 1. Dua tim terpaksa berbagi poin. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana suara-suara Anda? Halo. Halo. Salam satu jiwa. Arema. Arema. Oke, Mas. Samisa Sulfat. Oke, Mas. 1-1. Wah, alhamdulillah, Mas, ya. Seperti yang disampaikan tadi perlu disyukuri, Mas. Cuma aku nyoroti ke Mas, emosi ini Mas, cara mainnya itu harus pian Mas, eman Mas. Siapa khususnya? Lah aku lek ngarani yo hai kabeh ae Mas. Kabeh. Iya, kabeh wis gak 1-2 pemain, tapi 1-2 pemain yo ngono. Secara keseluruhan ku emosi ini koyo rada meledak-ledak yo, maklum yo mungkin pertandingan pertama Mas yo. Heeh. Saking semangatnya yo. Cuma nya memang mereka tuh menyoroti kartu merah itu ya wajar Mas kayak gitu ya memang. Masuk terlalu dalam itu ternyata. Ya, masuk terlalu dalam, tapi saya sih berharap mungkin wasitnya juga benar-benar jeli untuk setiap pelanggaran yang dilakukan sama pemain. Misalnya ada kesempatan ketika pemain PSM Makassar melakukan tackle dengan dua kaki ke Fortes kalau nggak salah, kena kartu kuning Sambate naudzubillah. Ya gitu lah Mas, sampai perlu perbaikan ya. Cuma dari segi permainan ya lumayan lah untuk pertandingan pertama. Tapi dari segi individu aku lem menilai yo Arema yang kelihatan baru kipernya Mas yo. Oke. Ya kalau anu terlalu strikernya terlalu apa yo kegemukan Mas yo. Sopo Fortes ah. Yo. Sama menilai Rose Kelemon. Si Kelemon Mas ya Mas, dengan postur segitu, dengan anu segitu yo Kelemon itu body ball-nya bagus, yo anunya bagus ya. Screening-nya cuma yo terlalu gemuk kan. Jadi tadi pergerakannya kurang lincah malian gitu loh Mas. Artinya agak lambat. Ya, tapi dari sisi perform, dari segi perform untuk pertandingan awal ya lumayan lah wis. 10 sampai 100 Fortes? Fortes 70 lah gitu. 70 lah ya. Ya Pak, bola attack-nya juga lumayan juga gitu ya. Yang saya harapkan dari seorang striker di Liga Indonesia ya itu bola atasnya yang jarang gitu loh Mas gitu loh. Oke. Memang untuk pertandingan kemarin memang berat Mas ya. Beratnya ya dari menit 4 ya kartu merah itu ya. Aku awal-awal optimis menang dengan kemampuan itu. Saya kira ya 2-0 kemarin bisa, ternyata ya kejadiannya kartu merah ya beda lagi gitu. Oke. Artinya seandainya kemarin 11-11 ya, sampean menebak mungkin hasilnya akan 2-0 buat Arema gitu. Iya, yakin aku ya, akhirnya akan beda. Artinya prediksi skor sampean terpatahkan secara teknis karena kartu merah Jayus. Iya, kartu merah Jayus. Mau tidak mau gitu. Enggak kalah pun aku bersyukur kemarin Arema gitu. Oke. Memang penampilan kipernya yang ciamik memang ya pantas lah Arema anu kemarin manajemen ngotot njebuk pemain itu ya pantas lah gitu loh. Oke. Cuma anu dari yang lainnya yang belum kelihatan cuma gelandangnya Mas ya. Siapa? Renzi sama Guji masih ya, belum terlihat. Apa nih? Kualitasnya cuma kerja kerasnya sudah bagus kerja kerasnya. Secara individual masih belum kelihatan. Yang lainnya sudah wis oke lah wis. Okay. Tinggal anu ngeri lihat anu depannya Arema ya. Okay. Tinggal belakang sama tengahnya aja Mas. Untuk kedepannya harus lebih baik. Yuk. Nggak boleh patah semangat.
dan terus berjuang. Salam satu jiwa. Ah, Arema. Baik, terima kasih Sam Isa. Kali ini saya geser ke WhatsApp. Halo. Halo, selamat pagi. Salam satu jiwa. Arema. Arema. By different. Kalau saya apa ya melihatnya itu keseluruhan baik, Mas. Ah. Tidak ada kekurangan satu pemain pun, tidak ada kekurangan. Oke. Okay. Karena PPKM aja itu. Ngono, Pak. Iya, karena apa? Semuanya itu terbatasi ya. Oke. Okay. Terus main itu seperti rivalnya pelatih sama pelatih itu. Nah, jadi masalah pemainnya bagus, itu pun kalau kalah saya pun puas. Gitu. Iya, perjuangannya yakin? Itu loh sudah malangan, keras, tugas. Oh, artinya gini, selama mainnya seperti kemarin, lalu ternyata hasil akhirnya misalnya kalah pun sampean merasa puas. Puas, puas. Banyak teman-teman mengatakan itu puas, bagus mainnya Arema. Nah, ini perlu dipertahankan untuk semuanya untuk pemain. Saya enggak menyoroti semua pemain apa pemain satu ini, dua Mas ya. Cortez maupun kiper semuanya bagus. Terhalam PPKM itu aja lah. Ya, itu yang pertama. Kedua, ya, ini kedepannya, ini tak pikir nanti yang lebih matang itu lawan yang kedua. Gak tahu siapa lawannya. Lawan kedua Bayangkara. Bayangkara, ya, ini bahaya Bayangkara, sama kuat tapi kalah Bayangkara. Oke, kita lihat nanti. Oh iya, pastilah. Saya kemarin itu mau nebak kalah itu nggak enak Mas, tapi dalam hati kalah pun nggak apa-apa. Oke. Iya benar. Asal selama mainnya kayak kemarin ya. Oh iya, kemarin itu sudah malangannya itu sudah wis gak mikir dualisme lah itu. Ya benar Mas, sekarang ini dualisme dikubur aja wis. Terus lihat aja Arema FC cukup wis. Itu kalau menurut saya. Okay. Tapi kalau lebih baik lagi Arema nanti jurgannya apa juragan 99-nya ini keren sekali Mas. Memotivasi, memberikan sarana, ya, memberikan suatu hal yang positif untuk anak Arema, Aremania. Ini bagus sekali. Percayakan aja semua pada pelatih, ya, kalau asistennya jangan sampai berdiri di tengah lapangan, lah, biar aja. Oke. Itu. Ya. Itu aja Mas. Yuk. Salam satu jiwa. Arema. Baik, terima kasih Pak Edi Friend. Di jalur media sosial @samsudrap kroso banget suwe gak ada kompetisi fisiknya wong-wong, semangat fokus gawe selanjutnya. Julius Dimitri, man of the match wasit. Satya Malang, Yus Jayus selamat aja seri. Diki, gak kalah alhamdulillah. Kaum Kusam @ngopangopi 27 lini tengah tanpa playmaker. Di Facebook Edan Boler CBFM Andika Febri Handoko, Nayamul Rodonge dan permainane poin siji timbang blas tebahan ku bleset PSM 0 Arema siji wingi. Kemudian M Galang Alfitra APW 1-1 main 10 menit awal Jos kipere Budi Forza tidak jelek. Muhammad Hamdan Pratama Jayus Gendeng. Niko Akbar Takiro 3-4 skore tibai 1-1 4351513. Halo. Halo, salam satu jiwa Arema FC. Pada Manuri. Ya, kami Indra, salam sehat, salam progres. Oke, baik. Kemarin tebak skornya berapa, Pak? 2-0, Mas. Sayang sekali. Apa mungkin seperti Mas Isa tadi? Ya. Harusnya 2-0 tapi karena kartu merah jadi 1-1. Iya, ya, sebetulnya permainan tim cukup baik semua, Mas ya. Saya tidak menyoroti satu-satu individu-individu ya. Oke. Okay. Cuma kelengahan pemain belakang juga kan, gol dari PSM itu kan kelengahan pemain belakang itu kan gitu. Bisa di-head. Ya, gol dari PSM yang enggak bisa dipungkiri bahwa memang ada sedikit kelengahan, tapi juga di sisi lain serangan PSM yo Nayamul lah. Nah, Pak, Nayamul yang penting kan masih
demam panggung, Mas. Mudah-mudahan di kita juga prediksikan juga demam panggung juga. Juga sebenarnya. Tapi ya kita lihat besok di lawan Bhayangkara, mudah-mudahan Arema sudah siap lah. Apa yang dikatakan Pak Edi Ben tadi juga betul juga kan. Kita juga masih masa-masa seperti ini kan, mungkin pemain masih demam panggung kan gitu juga. Tapi kan lawan juga sama. Iya sama semua. Maka kan situasi seperti itu kan. Ya saya kira itu saja, Mas. Siap. Sorotan. Mudah-mudahan Arema tetap jaya. Amin. Jaya. Amin. Salam satu jiwa. Arema. Di fanpage Eden Bola, Ahmad Salahuddin Maliki, alhamdulillah lumayan pemanasan, wiswe rang lemes no sigil. Dwi Santoso, good Arema. Purwanto, 10 versus 11 PSM Kocar Kacir. Di WA. Halo. Salam satu jiwa. Arema. Samdida. Oh iya bos. Satu-satu. Iya yang meleset. Tapi wapik lah ini bos. Mana ya? Iya mas, sing kurang peak performan kayak ya, Renzi toh ya. Renzi kurang peak perform atau memang tidak terlihat? Ya belum terlihat. Oke. Baik kayak Fortes dan Adilson, lalu Sergio Silva walaupun tampil hanya sebentar itu wis menimbulkan ketenangan di lini belakang Pak Bos ya. Loh, Sergio Silva ngerti enggak bahwa kemarin kan beberapa kali dia disorot seperti mudah berkoordinasi dengan pemain lain kan? Iya. Nah, perlu diketahui bahwa Sergio Silva ini di klub sebelumnya kapten loh. Kapten wis menjiwai ini Pak Bos ya. Kelihatan leadership-nya ya? Iya. Jadi iya apa ya, milih pemain mek tepak ngono kuwi kayak menyenangkan lho bos ya. Nah, sayangnya karena Sportes itu sayangnya kurang apa, kurang keberuntungan dan kurang tepak eleknya tak gol bos ya, kurang golek lah pokoknya. Eman sih oleh terupas teko Dendi yo. Iya. Eman iku asli Eman. Seandainya karena Sportes berhasil mencetak gol satu atau dua gol dalam satu pertandingan, itu kesempurnaan striker posisional. Aku seneng dulu Fortes ngene wingi. Fortes iki ketika akhirnya bola mati, dia itu sering memegang lututnya. Artinya wis menggos-menggos temenan. Apakah karena peluang kemarin dia sudah lelah sehingga sulit berpikir cepat? Yang harusnya mungkin sekali kontrol bisa langsung tendang, tapi dia lebih memilih kontrol dan coba dribbling melewati kiper sehingga kiper sendiri tidak terpancing, on possession, bola keluar. Apakah ya, itu mungkin ya? Terkesan aneh ya, banyak pemikir, banyak berpikir bos ya. Iya, bisa jadi karena apa? Karena wis kekesalan wingi yo. Ya. Ya mungkin si canggung ya bos ya. Kan baru pertama kali main di Indonesia, terus belum lama adaptasinya kan juga. Betul, ya. Betul. Semoga di pertandingan berikutnya ini yang menurut Ayas pribadi ya lebih berat daripada kemarin bos ya. Itu bisa membuktikan jadi dirinya lah karena Sportes yang disebut. Bos. Predator ya. Casodik ya, predator Casodik. Iya, enggak maksudnya baru datang di Indonesia kemarin kan disebut predator di apa? Carlos Fortes sendiri kan yang membicarakan dirinya predator. Ya. Jadi semoga di pertandingan kedua itu bisa menunjukkan gol bos. Tidak kalah ambil Dusel bos, maksudnya Dusel seluruh gol bos. Ya kan Dusel wis rada paham Pak sepak bola gini Pak. Iya makanya bos. Dia muka-muka harus Sportes cepat menjadi striker yang sempurna di Arema. Amin. Oh iya wis. Ngunai bos ya. Yuk Samdida. Semoga Renzi yo cepat menunjukkan kualitas aslinya bos ya. Oke ngunai. Matusun. Salam satu jiwa. Arema.
very good game to make to player Arema. Nice. It's amazing. Oh ya Mas Languna Mas ya. Keseluruhannya is amazing Mas. Iya. Dari Pak Edi apa PPKM wis pasar ya. Terus Messi jinang jayus. Oh my god. Tarkame diilangi ya. Oh. Tahun main di Tarkam to ya. Ya saiki liga. Sing bener-bener liga ya. Maine yo Tarkame diilangi jayus ya. Oke. Okay. Bener Mas. Two player to for all is amazing. The best goalkeeper and Hanif Sabandi, you is amazing. Thank you very much. Salam satu jiwa. Ah, Rema. Di WA. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam satu jiwa. Berapa ini ketelapan, berapa lama satu-satu, berapa? Alah, kepret ah, gak mungkin deh. Temen apa? Moso. Kalau balik ngobrol, itu aku wali. Oh, alah. Lah, kenapa kok seandainya kemarin ikut tebak skor, tebakan skornya bakal satu-satu? Iya tak satu-satu, setelah aku mengundang, kalau harus mulai, mau tegudun. Ya, is, ben mana ya, ben mana aku mulai, ya, aku harus mudun. Loh, kan minggu sampai jam 8, Mak. Anu, berang ini aku sampai kan sobek, malah bangga. Iya, jadi sobek, jarak lare. Kak Endra, rambutnya kayak gak kabotan rambut. Masa sih kabotan rambut itu? Oh ya ibu, kabupaten rambut boleh di narik kancane lah gua geblak. Lah dijambak mana? Ya yo. Tapi apa maine? Maine apa? Maine, tapi maine wis ibu pemenang ibu. Orang boleh di Bali itu nggak orang syukur kalau turis di Bali yo. Iya caranya ke Bali lah ibu. Tadi lah wingi genak apa lagi mainnya ya? Anu kali itu lembrang saja nih boleh tau pemainnya Makassar. Singkui, tempat kui, itu gue sakit bumpal lembrang. Oh, wel cat belum ya, wae kono lapor ini. Lah iya wae sembati wae siku. Oh modele. Bukan dari Makassar singkui ini lembrang. Oh, iya. Yes, guys. Kui mau gue beli nih. Pluim, cek gampang guys. Lah itu berapa jempol yang berat? Ah, datangamu lari sih kemarahaniku. Oh, yo yo dah. Sponsornya juga kemarahan. Amin. Aku buat penjara, saya muda kan moro-moro mulai mudun. Kalau jam walu ini mak pon? Lah ya iku aku gede sih gak munggah tak munggah tempe ku tak deket kan tempe tak kok wis. Ya ben mana mak pon. Lah ya lek anu meneh wis gak tepak iku nek sing ojo ngekeki rezeki ndale ora. Ah ge. Yo sapa sing ngerti rezeki tak mesti jadi ini kan. Lah ya iku. Kaya ada rezeki malah kalau rezeki kok tinggal. Geng-geng apa? Terus main drama, terus hati drama. Assalamualaikum, salam satu dua. Arema. Oke, saya geser di YouTube. Hari Hadi, pokoknya pemain Arema FC nilainya 95% semua dan ngotot seperti singa-singa yang sedang menerkam buruannya. Pertanyaan terus permainan yang seperti ini. Semoga Mas Gilang juara ke-99 bangga dan menerima dengan lapang dada karena anak buahnya udah kerja keras. Bonus Mas Gilang. Kemudian dari Yuda Audio Production. Apa aku gak salah dengar ya, penerjemah Milo Mirceslia menyebut man of the match-nya Edilson Maringa. Memang iya. Wahyu Anwar, pemain asingnya sip-sip apa mana Fortes ambil Maringa. Musim ini pemainnya Arema Janjos. Kemudian di Twitter Gunjul, bener Almeida keberhasilan tim aja nih 10 musuh 11 syukur Osidro. Iki hasilnya termasuk Kipa Wisan. Semoga kedepannya lebih beruntung. Efek suwe gano kompetisi fisik pemain ketok. Semoga pemain Arema dan Osi ke top performe. 43. Halo. Halo. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa Arema. Iki
sopo ya lali ya. Apa ya? Asli lali ya. Lali itu langsung pemain lawas nih. Iya, pemain lawas aja nih. Cuma aku lali jenenge. Cuma gak tahu main. Pemain lawas cadangan tok, pemelasan tok, gak main-main. Cak sodik. Wah iya, cak sodik ya Allah. Tas dirasani mapon sampean. Potong rambut lah cak sodik. Oh iya. Ya apa ya cak sodik, satu-satu. Iya, ya wis disyukuri ae lah. Ya secara gak langsung ngempur milu lah. Wah, nah, gua ya. Komentar sahabat gua ya teman-teman asli. Milu iki dipuri iki gak kroso lah. Artinya gini, artinya benar ya. Seandainya 11 lawan 11, ini hasilnya akan lain, gitu. Iya, sing jelas iku bos. Kan permainannya wis apik saya kira ya. Okay. Ini main 10 malah yang geser pemain, bos. Ah, nggih. Iya, iya. Sing ngaper Cahyus. Ha ha ha. Masalah iku malah nopo yo umpan-umpan ini barang malah roto kacau pertama-tama itu jarak antar pemain jadi melebar juga kan ya malah ngono selamat yo mek biasa kan Arema ini bian-bian ini kan sering salah pasung salah pasung ini lumayan loh ya cuma salah pasung tambahan ke Arema lebihnya nayamu loh nayamu ya dan iyo 10 pemain salah passing terusnya benjut bos. Oh temenan. Wis lumayan bos tinggal ya wis ngompak noe lah. Cuma siji memang bener iki. Emosional iki karena ya suwe gak main rupane. Meledak-ledak okay. Adine waduh. Apakah sampean juga melihat PSM Makassar juga gitu? Kan kondisinya sama. Makassar kan wis terbentuk di ngene. Menpora iku saya kira. Tapi kan udah ganti pelatih. Iya. Kemudian komposisinya juga beda. Berubah mek titik lah milo gak wani akeh-akeh. Soale yo waktune mepet kan juga. Iya. Memang posisine yo apa taktike barang gak wani ngrubah sing signifikan lah. Yo konyol lah. Oke, baik. Ya sikulah emosionale lah. Jogo lah. Mungkin nanti yang kedua ini Bayangkara ya. Tanggal berapa ta, Bos? Mbok tanggal biro aku tak deloki catatanku. Koyoke selisih pitung dino pitung dino. Iya, sak minggu. Nanti ada kok pekan ketiga atau empat itu selisih enggak pitung dino, artinya enggak seminggu. Ada kok nanti yang enggak seminggu pas. Ya, yes, Bos, ngono ae, Bos. Siap, Cak Sodik. Dilanjutkan. Yuk. Jolali potong rambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arema. Oke, okay, di WA. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam satu jiwa. Arema, bos. Apa sih ini? Cipta, bos, Panansari. Sam Cipta, Panansari. Ya, bos, Sam, satu-satu. Ya, bos, alhamdulillah, bos, disyukuri. Disyukuri, ya. Ya, tapi ya, mek. Komentarku, mek, situ, bos. Apa itu? Bal-balan sak tim bos kak sak wong-wong. Weh, maksudnya apa itu? Bahasa iki teko kiper nanti sapa striker sate iku? Hah? Mesti langsung rono kabeh terus digiring dhewe, bos. Lah ya kate ya apa mana gedok sing ngewangi are. Paling sing ngewangi ya sapa Yudo. Artinya hanya depan tok ya serangan balik 2-3 pemain saja. Ya mungkin ya diperbaiki mana bos umpan-umpan pendek di diperbaiki. Oke. Terus komentar untuk wasit cak jani untuk Nik Jayu sih bola 50-50 bos. Masa 50-50 menurut sampean? Ya 50-50 bos, nah, aku ngelok loh. Oke. Gitu. Ya wes poin ya, alhamdulillah ngomongin bos ya. Ya, seperti oleh poin itu. Iya, wes ada poin alhamdulillah. Ya wes Bayangkara menang 2-0. Amin. Wes ngono to, salam satu jiwa. Ah, Rema. Oke, Sun, salam Cipta. Kemudian saya ke Facebook Edan Bola RCB FM. HD Guava Alcantara, pemanasan wes rodok gak khawatir nang posisi kiper. Taufik
Fortesip, Edilson, Marina Jos, Ruth Inzekovic, Drogo wis apik soalnya Arema main 10 pemain. Miko Curut, wasite sing dobol. Sandi Ekope. Enggak masalah. Durung rezekine Arema. 1 poin wis apik dengan keadaan 10 pemain. Mas 10 pemain ae maine sik militan, kok sik ono peluang. Pertahankan main militane Uma Ongis. Salam satu jiwa. Di fanpage Sedan Bola Andi Habibi, good dengan kita fokus bertahan sesekali nyerang. 10 pemain bro, kiper pas gak rugi. Imam Safiin endes combat 10 pemain mulai menit ketiga iso nahan imbang meski Pailakes. Ari Ziteru sangar. Dian Margono mboi silakes wis. Rensi mungkin saya turun nemu permainan api Jos 4351513. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, salam satu jiwa. Arema. Apa isi ki? Gatot Cipto Mulyo. Mas Gatot tanpa kaca Cipto Mulyo. Ya apa bos? Siji-siji. Yo, api satu satu. Api. Yo. Volume radio cilik no cek bening. Yo. Kita kon bos yo. Bakon opo? Iki ana degradasi ya, Bos. Loh, ya ana, Bos. Oh, ya bener. Ana lek sing dhisik awal-awal iku jarne kate kate gano, tapi akhirnya karena banyak yang protes, ya akhirnya ana ngono. Oh, ya ya beneran ngono. Iki kira-kira sing bakal kena degradasi lek nurut aku ya, kira-kira iso pasti bahaya iki, Bos. Loh, sepekan pertama kok wis ngomongno degradasi. Iya, bener pekan pertama. Lain dulu mainnya Persibaya ngono, kayak kampungan ngono. Persibaya kemarin itu tanpa pemain asing loh. Iya, bener tanpa pemain asing. Lagi pemain asing kapan iso main Persibaya? Si ngenteni vaksin di si. Oh iya, lah iki lek lek ini. Lek Arema musuh Persibaya iso menang 4-0, Bos. Waduh, ngomongno Persibaya ben ae dhisik. Kok lek wis Arema Persibaya masih kaat kan ngono ya. Iya. Ya wis, sun yo. Oke, Mas Gatot. Oke. Di YouTube Faiz Musaki, saya lihat pertandingan Arema kalah di lini tengah dan support tim ketika menyerang. Kiron Balak, tebakan benar, enggak punya IG ya, hanya bisa melongo dong saya. Oh, iki sing melo tebak skor di YouTube ya. Agus Sugi, sing penting Arema sing edan istiqomah untuk menang di setiap pertandingan. Semangat. Di WA call. Halo. 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 Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Arema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsuri. Ya, apa kabar Mas Endra? Alhamdulillah, Taes Pak, apa kabar sampean? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat kabeh ya, Dek Oma ya. Alhamdulillah, Taes hebat. Ya, Arema Mas Endra. Satu-satu, satu poin. Satu-satu. Saya alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur alhamdulillah satu-satu. Sebagai 11 musuh 10 ya, Mas Endra. Yo lek misale 11 ya acur BSM. Ngono wae yo. Iya jelas acur permainannya atur Mas Endra. Cuman satu Mbak Arema jenderal lapangannya belum ngomong Mas Endra. Belum nampak lah istilahnya. Belum terlihat apa karena memang kemarin main 10 dari menit awal? Kemungkinan besar karena itu. Jadi jenderal lapangannya gak nampak Mas ya. Permainannya api pesan Mas Endra, pemain asingnya itu terus portes itu api itu, itu calon moncer pesan. Ngono ya. Cocok nggak Arema itu. Sekilo orang api Mas Endra. Wanita juga. Cuma wingi ku satu kalah wasit Mas Endra. Wasitnya jangan kurang tepat. Andai kata kok delon di CCTV ngono disinan deh wasitnya. Ngono ayo. Iya delon di CCTV sing sing temen ketok ku offset dulu Mas Endra. Oh nggih. Kalau kompetis enggak offset so paceke so waduh kurang langka itu. Terus diberi kick jane mlebu. Temenan iki perdana ya ono ini.
terus kedua saya acungi jempol kiper Mas Hendra. Oke, okay, baik. Kiper iki Pak. Iki api tangkepan nang bola ceweget. Ah, ha ha. Ku perlu dipertahankan ya, Andra. Artinya secara perform harus konsisten gitu ya. Ya, Pak Andra. Secara perform perlu dipertahankan, artinya konsistensi ini jadi tuntutan sekarang kan ya. Betul sekali. Ya aku mau coba podo solasi acur bahasa ini. Bukan sombong itu. Iya, enggak sombong. Oke. Kan dua permainannya atu. Mek kalah wasit. Dan momen sebetulnya Jayu sih lu ndelok ndek TV. Iku gak wajib kartu merah. Gitu, Pak. Iya, kalau menurut Pak Samsuri belum ada peringatan kayak opo ngono. Sebenarnya minim ku peringatan terus kartu kuning dise baru merah. Lah iku kok langsung merah opo kesalahan fatale. Oke, ketoke Mas ngono menurut sampean tetap bukan kartu merah harusnya. Belum kartu merah iku cuman like kuning yo perlu ku peringatan iku Mas. Lah kartu merah belum lho Mas. Oke, baik. Iku perlu penataran mana wasit itu. Oke, ya. Oke, Pak Samsuri. Ya mudah-mudahan ke depan lebih bagus dari kemarin Mas Andra. Harus. Mudah-mudahan Roma lebih moncer ke depannya. Ya, amin. Ya, selamat bertugas untuk Mas Andra. Yuk. Mudah-mudahan sehat selalu. Sama-sama. Banyak rezekinya. Sama-sama Pak. Salam satu jiwa. Rema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukuri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suara-suara Anda, bagaimana pendapat Anda? Kita lanjut di lain kesempatan lagi. Edan Bola RCB FM. Ya, kita akhiri Edan Bola pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang berjiwa besar. Hendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema.